Muhammad Al-Abdi Fahmi bin Harun Tayyib. Aku nikahkan dikau dengan anakku Nursadwani Hasrita binti Hasullah dengan mas kawinnya terbentuk cincin berlian tunai. Aku terima nikahnya Nursadwani Hasrita binti Hasullah dengan mas kawinnya bentuk cincin berlian tunai. Alhamdulillah. Tahniah. Dengan dua kali lafaz, penyanyi popular Wani Hasrita sah bergelar isteri kepada Muhammad Al-Adib Fahmi Harun yang berasal dari Kuching, Sarawak di Damansara Perdana jam 9.11 malam. Pasangan itu dinikahkan bapa pengantin perempuan Hasbullah Hasan dengan disaksikan penolong pendaftar perkahwinan Qaryah Masjid Al-Mukarramah Daerah Petaling Mat Syaharuddin Al-Rashid Mat Isa. Pada majlis itu, Wani menerima mas kahwin sebentuk cincin berlian manakala jumlah wang hantaran dirahsiakan serta tidak ada dulang hantaran daripada kedua-dua pihak. Alhamdulillah, saya bersyukur majlis pernikahan ini berjalan lancar dan dipermudahkan Allah SWT. Terima kasih kepada mak, ayah, keluarga, rakan-rakan, pihak media dan peminat yang tanpa jemu menitipkan doa yang baik-baik buat saya, tidak kira untuk kerjaya mahupun peribadi. InsyaAllah, ini adalah fasa baru buat saya dan suami. Perjalanan kami masih panjang. Tanggungjawab menjadi isteri dan dalam masa sama, bergelar anak seni akan saya cuba berikan yang terbaik. Saya berdoa agar semoga segalanya dipermudahkan. Paling penting juga, saya mohon untuk semua mendoakan yang terbaik buat saya dan suami dalam melayari bahtera perkahwinan ini, katanya.